Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, di sini ada sebuah nokta makro simplex . Okey, yang ni kuih kecil, kuih asal dia besar. Okey, lebih kurang dalam 11 inci, yang ni 8 inci saja. Okey. Yang ni selain kita pergi cari rezeki dengan benda ni, pergi masuk sungai lah kat pantai cari barang-barang berharga. Yang ni kita boleh gunakan untuk cari manhole. Okey. Macam JC90 ni. Okey, JC90 ni asal dia ada tertanam. Okey, tapi kita cari dengan alat ni. So cara dia senang je. Okey. Mula sekali tekan button tengah ni untuk on. Okey. Okey, di atas ni ada mood. Okey. Di atas ni ada mood. Mood taman, okey, mood bukit. Okey, ni mood pantai. Ni adalah mood all matter. So untuk cari benda tu kita boleh gunakan mood pantai ke mana-mana mood pun boleh. Okey. Taman ke, tapi saya akan gunakan mood all matter. Okey. Ni all matter. So bunyi dia macam tu. Okey. So cara untuk cari manhole. Okey. Contoh manhole ni. Okey. Manhole ni. Kalau kita kena di tengah, dia akan bunyi. Okey. Okey, kita bermula daripada sini. Saya yang jaga sini. Jadi saya tahu lah. So ini pipe untuk JC90 telecom. Dia ke depan tu. So pipe dia PVC pipe lah. So kalau kata pipe besi, kita akan boleh kesan lah. So, contoh, okay. Contoh, dia dekat, dia bunyi. Okay. Sini tak ada lah. Sini tak ada lah. So, kalau kita tekan untuk pointer, tekan yang ni je. Tekan lama untuk cari pointer lah. So tekan yang tu. Okey, nampak tak? Berarti benda ni jauh. So bila dia dekat, Nampak tu berapa jauh tu. Okey, lebih kurang dalam 3 ke 4 kaki . Nampak. Ni tanda bulat ni menandakan dia benda tu jauh. So bila dia jauh, tak bunyi dah. Ni dalam 5 kaki. 4 kaki, lebih 5 kaki . So bila dia ke 4 kaki, dia akan mula bunyi. Nampak? Okey, tu je. Tu cara-cara untuk cari manhole lah. Okey, assalamualaikum.